Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sauki akan melakukan pemeriksaan head to toe kepada pasien. Sebelum kita melakukan pemeriksaan head to toe, kita melakukan tindakan pada komunikasi terapeutik terlebih dahulu kepada pasien. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya M. Sauki. Saya akan melakukan pemeriksaan head to toe. Bapak, namanya siapa? Nama Sutono. Apa Pak berkenan saya pemeriksaan head to toe kepada Bapak? Siap, Pak. Siap. Ini pemeriksaan, terlebih dahulu kita melakukan pemeriksaan GDS terlebih dahulu. Bapak, Pak? Iya. Angkat tangannya, Pak. Turunkan, Pak. DJS-nya normal atau kompos medisnya, kita melakukan pemeriksaan suhu badan. Begitu, Pak. Sudah, Pak? Bisa berada, Pak. Suhu badannya normal. Selanjutnya pemeriksaan nadi. Nah, alhamdulillah nadinya normal, 62 kali per menit. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pernapasan. Pernapasan normal juga, 20 kali per menit. Selanjutnya kita melakukan pengukuran tekanan darah. Alhamdulillah tekanan darahnya normal, 110/70. Selanjutnya kita melakukan pengukuran berat badan, timbang berat badan pasien. Ya, Pak, timbang badannya, Pak. Berat badannya 50 kilo. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan infeksi. Warna rambutnya normal. Ukuran kepalanya normal, bentuk kepalanya normal. Berikutnya kita melakukan palpasi, apakah kepalanya terjadi hidrosefalus atau pembesaran. Alhamdulillah ukuran kepalanya, palpasinya normal, tidak ada benjolan dan lain-lainnya. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan kembali, pemeriksaan infeksi dari bentuknya mata. Bentar, Pak, ngadep ke saya, Pak. Nah, bentuknya mata, ukuran mata kanan dengan mata kiri simetris, ukuran mata kiri dengan kuping kiri normal, ukuran mata kanan dengan kuping kanan normal. Kita melihatkan pemeriksaan infeksi konjungtiva. Angkat mata ke atas, Pak. Nah, alhamdulillah konjungtivanya normal. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan refleks mata terhadap sinar. Mata, Pak, buka matanya, Pak. Refleks mata terhadap sinar baik. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan hidung. Bentar, Pak. Kita lihat tulang hidung kiri dengan tulang hidung kanan normal. Kita pengecekan jalan nafas. Hidungnya yang kiri, yang kanan kita pijit, ya, Pak. Coba bikin nafas, ya, Pak. Alhamdulillah normal. Sebelah kirinya, Pak, normal juga. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan mulut. Enggak mulutnya, Pak? Nah, bagus, tidak ada karang gigi. Buka lagi, Pak. Ya. Jadi kali ini, Pak. Ya, tonsilnya pun bagus, tidak ada benjolan. Warna bibir atas dengan bibir bawah bagus, normal. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan telinga.
telinga kanan dengan telinga kiri. Bentuk telinga kanan dengan telinga kiri simetris. Sekarang kita melakukan pemeriksaan apakah ada benjolan atau tidak di kuping kanan dan kuping kiri. Ternyata tidak ada benjolan, tulangnya pun normal. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan leher. Kita meraba di kerja tonsilnya. Coba jalan, Mbak. Normal. Lakukan pemeriksaan vena jugularis. Normal juga dan teraba juga. Warna kulit normal. Lesi tidak ada. Memar tidak ada. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan tangan atau pemeriksaan ekstremitas atas. Kita melihat ukuran mata, ukuran tangan kiri dengan tangan kanan normal, simetris, bagus, baik. Jari lengkap, punya 10 jari, tidak ada kelainan, ukurannya pun normal. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan CRT. Kita melakukan kurang lebih sekitar 3 detik. CRT-nya kurang dari 3 detik, normal. Berikutnya kita melakukan infeksi pada dada. Otot dada tidak ada menggunakan bantuan dari otot dada. Warna kulit normal. Berikutnya kita melakukan palpasi di daerah dada. Maaf ya, Pak. 2 bilang, Pak. 777. 777. Sudah belakang lagi, Pak. Bilang lagi, Pak. 777. Normal juga. Tidak ada pergerakan yang berlebihan. Sekarang kita melakukan perkusi di daerah tulang iga dada. Mungkin dah, Pak? Tidak. Normal. Nah, kita melakukan auskultasi pada dada. Dada kanan, dada kiri. Bunyi napas normal. Berikutnya kita inspeksi di bagian perut. Warna kulit normal, tidak ada isi pada perut. Fungsi tikus juga tidak ada, normal. Berikutnya kita melakukan palpasi ringan. Sakit, Pak? Sakit, Pak? Berikutnya kita melakukan palpasi berat. Sakit, Pak? Sakit, Pak? Melakukan palpasi. Sakit, Pak? Sakit, Pak? Berikutnya kita melakukan auskultasi bisik khusus. Posisi bisik khusus normal. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan kaki. Kaki kanan dengan kaki kiri simetris. Jumlah jari kaki normal, 10 jarinya. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan CRT di bawah dari 3 detik. Normal. Ya, kita melakukan pemeriksaan refleks patella.